Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisha. Saya Damia. Kami berumur 15 tahun. Dengan tajuk Maggi pada hari ini, kami akan menghidangkan creamy curry spaghetti. Tema yang diberikan adalah Cita Rasa Malaysia. So, jom kita mulakan. Bang! So, Alisha, apa yang kita ada hari ini? Kat sini kita ada cili padi, bawang putih yang telah dicincang, tomato, santan, whipping cream, perasa, garam, spaghetti, enoki mushroom dan udang. Macam biasa, step pertama kita mesti dah rebus spaghetti. Jom rebus. Lepas tu, kita bolehlah cairkan butter. Lepas dah cairkan butter, barulah kita boleh tumis bawang putih dan cili padi. Sampai naik bau tau. Lepas dah naik bau, barulah kita boleh masukkan cube curry. Wangi. Korang kena try tau. Lepas dah masukkan cube curry, kita bolehlah masukkan air sedikit demi sedikit. Dan lepas tu, kita boleh masukkan whipping cream dan santan. Lepas tu, kita bolehlah masukkan kita punya tomato dan enoki mushroom. Ha. Lepas tu, barulah kita boleh masukkan perasa dan garam. Apalah kita tinggal lah? Ha, udang. Ha, kuah kita dah siap. Kita bolehlah masukkan spaghetti. Mesti korang terliur kan? Dan kita orang tengah hidangkan ni, jomlah kita berborak. Sebenarnya, kami inspirasi dengan hidangan dari Itali. Jadi, kami membuat keputusan untuk mencampurkan hidangan mereka dengan hidangan kita, iaitu kari yang sedap tak terkata ini. Ha, mesti korang tertanya-tanya kan? Apa yang terisi dalam makanan kita orang ni? Macam yang korang nampak, kita orang menggunakan udang. Udang pun sumber protein tau. Ha, lagi satu. Korang nampakkan tomato ni? Tomato pun sumber vitamin tau. Kalau korang rasa korang nak mata cantik, kulit cantik, ha, korang kena lah makan tomato. Ha, lagi satu. Spaghetti. Spaghetti pun sumber karbohidrat juga tau. So, ni lah nutrisi dalam makanan kita orang. Korang kena cuba tau. Ha, macam korang nampak tadi, kita orang kena cup kari Maggi kan? Cup Maggi kari senang je tau. Sebab dia ada 12 gabungan rempah ratus untuk kelazatan seperti bawang merah, bawang putih, cili kering, kulit kayu manis dan lain-lain lah. Korang tak payah dah nak letak yang lain. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Sekian dari kami, bye! Terbaik! Maggi cukup rasa.